Assalamualaikum, nama saya Muhammad Kualik Fakufa bin Kasmi. Kami saya adalah 14 di Jepin. Saya Muhammad Kualik Tanda Lingkungan di Fakultas Hari ini kami akan membentangkan case study kena dengan manufacturing control. Hari ini kami akan membentangkan tentang MRP table dan soalan yang diberi adalah BOM ataupun bill of material for product A is shown in figure below. The MPS for product A calls for 120 units to be started in week 2, 4, 5 and 8. Table below shows data from the inventory record. Purpose the material requirement plan for the next 8 weeks for each item. Apa yang kita dapat lihat dekat restruktur ni adalah A mempunyai 3 item iaitu 2D, BC dan 2B. 2D pula mempunyai 2 item iaitu 1E, 2F. Sekala 2B dan 1D. Dan 1D memerlukan 1E dan 2F. So item data kategori B adalah data kategori diberi adalah B, C, D, E dan F. Lot sizing rule punya pula adalah EEF adalah LOL manakala C dan D adalah FOQ. LT ataupun lead time pada B adalah 2 minggu, C 2 minggu, D 4 minggu, E 2 minggu dan F 1 minggu. So safety stock terdapat ini sahaja yang mempunyai nilai 50. Schedule receipts 150 per minggu. Untuk C, 450 untuk 2 minggu. D, 300 untuk 1 minggu. E, tiada. F, 1400 untuk 1 minggu. Last sekali adalah ini inventory ataupun one hand. D, mempunyai 125. C, tiada. D, adalah 230. E, 750 dan F juga tiada. Seterusnya, segala data yang telah diberikan akan dimasukkan dalam MRP table. Okay, untuk item B, order polisi yang digunakan adalah LOL dan lead time yang diberi adalah sama 3 minggu. Gross requirement yang diberi sebanyak 240 pada minggu 2, 2, 4, 5 dan 8. Ianya kerana item B mempunyai 2 item. Satu item memerlukan 120. Jadinya 120 tambah 120 ialah 240. Okey. On hand inventory yang diberi ialah sebanyak 125. Untuk minggu kedua, 125 akan ditambah 150. 150 ni pada plan receipt diberi sebanyak 150. Jadinya 125 tambah 150 tolak 240 adalah nilai item yang hendak dihasilkan. Jadi, langkah yang tinggal pada inventory sebanyak 35. Pada minggu keempat pula, item yang hendak dihasilkan adalah 240. Tapi, 25 sahaja yang diberi yang tinggal pada inventory. Jadi, kita perlu order sebanyak 205 pada minggu pertama dan akan sampai pada pada minggu keempat banyak 205. Ianya kerana item B punya item sebanyak 3 minggu. Jadi 205 tambah 35 tolak 240 yang sama dengan kosong, iaitu tiada apa-apa yang tinggal pada inventory. Untuk minggu kelima pula 240 item yang hendak dihasilkan dan pada inventory hanya tinggal sifar item. Jadi kita perlu order 240 item pada minggu 2 dan akan sampai pada minggu 5 banyak 240. Jadinya 240 tambah kosong tolak 240 sama dengan sifar. Untuk minggu ke 8 pula 240 item yang perlu dihasilkan
dah ada rapi. Hanya sifar sahaja yang tinggal pada inventory. Jadi kita perlu order pada minggu kelima banyak 240 dan akan sampai pada minggu ke-8. Jadinya 240 tambah 0 tolak 240 dengan sifar. Ini adalah untuk item B. Seterusnya adalah untuk item C yang menggunakan kode polisi SOQ dari time sebanyak 3. Inventory yang diberi adalah sifar. Dan gross requirement yang diberikan adalah 360 pada minggu 2 sampai 360 untuk 4, 25 dan 8. Pada minggu 2, 450 adalah nilai plan receipt yang telah diberikan pada jadual dan 450 tolak dengan 360 item yang hendak dihasilkan. Jadinya tinggal 90 sahaja on hand pada inventory. Untuk minggu keempat pula, nilai item yang perlu dihasilkan ialah 360, tapi on hand hanya tinggal 90. Jadinya kita perlu order pada minggu pertama banyak 200 dan akan sampai pada minggu keempat kerana ia beri lead time sebanyak 3 minggu. Jadinya 90 tambah 200 tolak dengan 360 nilai item yang tak dihasilkan dan tinggal hanya 420. Dan untuk minggu kelima, 360 item yang hendak dihasilkan terus tolak dengan nilai yang ada pada inventory kerana masih kot untuk buat. Jadinya 430 tolak dengan 360 dan nilainya sebanyak 10. Pada minggu ke-8, 360 item yang tak dihasilkan tapi hanya 70 sahaja yang berada pada inventory. Jadinya kita perlu order pada minggu ke-5 banyak 700 dan akan sampai pada minggu ke-8. Jadinya 700 tambah 70 tolak 360 sama dengan 410. Okey, untuk item B pula, order polisi yang digunakan sama juga sama dengan item C iaitu FOQ dan lead time yang diberi adalah selama 4 minggu. Okey. Gross requirement untuk menu utama ialah 205 kerana ianya sama dengan item B dan untuk week kedua 240 tambah 240 sama dengan 480 kerana item B under item B banyak 2 kali. Jadinya item B dengan 240 5 week 5 480 dan week 8 banyak 240. On hand inventory yang diberi ialah sebanyak 235 dan plan receipt yang diberi sebanyak 700. Jadinya 235 tambah 200 tolak dengan nilai yang hendak dihasilkan 205 sama dengan 230. Pada week kedua, nilai yang hendak dihasilkan sebanyak 480. Jadinya nilai yang ada pada inventory ialah 370, jadi tolak saja 230 tolak 480 dengan 250. Untuk week keempat, kita perlu hasilkan 240 nilai yang tidak dihasilkan. Tapi, yang tinggal hanya 250 sahaja pada itu. Jadi, kita berada pada minggu pertama, banyak 700 dan akan sampai pada minggu keempat kerana time-nya diberi 4 minggu. Kemudian, 250 tolak 240 sama dengan 10. Dan minggu kelima, nilai yang hendak dihasilkan ialah 480. Dan tetapi, nilai yang tinggal adalah 10. Jadinya, kita perlu order awal pada minggu pertama dan akan sampai pada minggu banyak 700. Jadinya, 10
sama dengan 200 tolak dengan 480 sama dengan 230 daripada inventory. Dan minggu ke-8, 280 item yang perlu dihasilkan tapi yang tinggal hanya saja pada inventory. Maksudnya kita order awal awal 4 minggu banyak 700 dan dia akan sampai pada minggu 5. Maksudnya ditambahkan nilai yang pada inventory dan barang yang sampai yang 230 tambah 700 tolak dengan nilai yang tidak dihasilkan sebanyak 240 tinggal hanya yang berakhir. Sekian. Seterusnya saya akan sambung untuk item E. Item E punya order policy adalah L4L dan lead time ni adalah 2 minggu. Terus equipment dia adalah 100. So one hand project inventory diberi adalah 750 tambah gold. So ini adalah safety stock. So 750 ni perlu ditambahkan dengan 50 dan tolakkan dengan barang yang tidak dihasilkan iaitu 300. So total dia akan kira 100. So satunya adalah baki inventory yang tinggal. Untuk week keempat pula, dia masihkan 100 cross equipment. So 100 ni adalah baki yang tinggal tadi. Baki inventory yang tinggal perlu ditambahkan dengan barang yang akan sampai yang telah diorder 2 minggu awal. So apabila barang yang diorder tu sampai pada minggu keempat, itu 800, perlu ditolakkan dengan cross equipment iaitu produk yang ingin dihasilkan. So total ni akan menjadi sifar. So item F pula, dia punya order policy adalah L4L dan lead time dia adalah 1 minggu. Cross equipment dia adalah 700, perlu tambahkan dengan 700 kerana item F memerlukan 2. So dia perlu tambahkan dan 100 itu dan akan dapat 1400. So one hand inventory adalah sifar kerana ini tidak diberi dan perlu ditambahkan dengan 1400 adalah plan receipt dan ditolakkan dengan gross equipment adalah produk yang ingin dihasilkan. So totalnya kita akan dapat sifar. So minggu keempat pula, 200 tambah 700 adalah gross equipment, itu item F perlukan 2 kali. So kita akan dapat 1400. So one hand inventory sifar kerana ini tidak diberi, tolakkan dengan plan receipt iaitu 1400 dan ditolakkan barang yang diorder seminggu awal iaitu 1400. So akan ditolakkan dengan cross equipment 1400, kita akan mendapatkan sifar. Sekian itu saja daripada kami. Terima kasih.